melalui program Bali Mandaranya, terbukti kami bisa menekan angka kemiskinan dan penyerapannya 100% tercapai tingkat Provinsi Bali. Benderang sudah ia bawa, Bali Mandara. Bali maju, aman, damai, sejahtera. Muntahi lupa esok hari, sidang surgawi merbak 10 asa. Bila ada yang tanya namanya, jantunglah terima kasih. Berserian inspirasi, merian kasih. Utik sunggi pahala. Program Bali Mandara yang sudah kurang lebih berjalan 10 tahun di wilayah kami Desa Bandung memberi nilai sangat nyata terhadap masyarakat kami dan berdampak pada upaya untuk memperbaiki kehidupan mereka, terutama program-program yang memang sangat menyentuh bagi masyarakat kami. Ya, salah satu perimo udah rumah, mungkin deman tiang, dumun tiang, numu dumungan, blen tiangnya. Tiang dan bidang mengkarya, tiang nak bisa lemat, tiang kerjanya dan pirang, tiang terindang dae, tiang agat, tiang nah pico, tiang mentan dan widi, mentan tiang ikan udah rumah, tiang mentor terima kasih, tiang cukup berarti Bali, ya ajak beli Mandara, Ampuro, tiang ten tidak malas napi-napi tiang tiang nak nunak gen. Seluruh biaya sekolah ini dari pakaian yang telah saya gunakan saat ini hingga biaya saya sekolah, biaya saya makan telah ditanggung oleh pemerintah. Hal ini sangat membuat saya terharu karena saya merupakan salah seorang siswa, salah seorang anak yang sangat beruntung karena saya diberi kesempatan untuk bersekolah di sini. Sekolah ini adalah lentera saya untuk mencapai cita-cita saya. Dengan adanya program sekolah Bali Mandara ini, minimal orang tua yang mungkin tidak sempat memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya diberikan kesempatan oleh pemerintah provinsi dengan program Bali Mandara, sekolah Bali Mandara, sehingga diharapkan untuk bisa meningkatkan kualitas hidup mereka di kemudian hari. Bayangkan kalau tidak ada sekolah ini, berapa anak yang putus sekolah, sehingga akhirnya nanti menjadi beban negara. Tetapi dengan adanya program ini, mereka akan mampu mengangkat status sosial dan ekonomi keluarganya, menjadi tulang punggung keluarganya, dan bahkan mampu memajukan bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini. Dalam hal ini mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali, khususnya dalam program-program Bali Mandara yang memang luar biasa. Dan kami sudah terima manfaatnya dengan bantuan program Simantri yang kami kelola sampai saat ini dan perkembangannya itu luar biasa, bagusnya. Dan juga program ini sangat signifikan untuk membantu masyarakat, khususnya petani, untuk ketahanan pangan dan juga meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani. Dumun tiang dasdos peserta JKBM mungkin ampun tiang mendui tis yang pidane singkai dan kartu JKBM niki penapi ya sakit ya, saya sakit jangkut ya, bukan sakit ya, karena tiang biaya dan tiang
JKBN ini, itu yang artinya bersidang, artinya operasi ring di rumah sakit, ini yang pun tanggung ring pemerintah Provinsi Bali, sekarang Bali pemerintah. Sebagai warga Bali yang lama sudah meninggalkan Bali, ketika kembali ke Bali ini sungguh bahagia dan berbangga dengan Rumah Sakit Bali Mandara yang sangat membanggakan ini. Sangat mewah sekali, sangat bagus sekali, sangat luar biasa sekali. Tidak kalah dengan rumah sakit swasta internasional yang ada di Jakarta. Ya, walaupun dia berstandar kelas internasional, tetapi tetap memprioritaskan untuk masyarakat Bali yang kurang berkemampuan. Program Bali Mandara merupakan sejarah bagi masyarakat kami Desa Bebandem dan sekaligus juga tentu merupakan sejarah bagi pemerintah Provinsi Bali. Semua yang diberikan maupun jadi program dari pemerintah provinsi tidak mudah bagi kami untuk membalasnya. Mengucapkan terima kasih banyak dan begitu besarnya manfaat yang sudah diberikan oleh program Bali Mandara. Bali Mandara, matur suwun. Terima kasih Bali Mandara, programnya sudah terasa buat kami semuanya, rakyat Bali. Terima kasih pemerintah Provinsi Bali, terima kasih Bali Mandara. Izinkan aku pergi, apalagi yang engkau tahu. Semogalah pengganti dapat lebih mengerti hatimu. Memang berat ku rasa meninggalkan kasih yang ku cinta. Namun bagaimana harus ku jalani. Lama tinggal ku doakan kau selalu bahagia. Hanya pesanku, jangan lupa kirimkan kabarmu. Bila di suatu hari dia membuat kecewa di hati, batin ini takkan rela melihatmu hidup menderita. Selamat tinggal. Terima kasih Om Santi.